Anda pasti ada orderan untuk mengundang saya karena bersikap kritis mempersoalkan terkait dengan kecurangan pemilu. Lah, ini kan sudah disuarakan melalui suatu kajian-kajian akademis, melalui temuan-temuan secara empiris di lapangan, adanya kepala desa yang diintimidasi, adanya kepala daerah yang diintimidasi, pers yang diintimidasi. Lalu ketika menyuarakan itu, gara-gara pengaduan masyarakat, begitu cepat proses hukum itu berjalan. Sementara kasus-kasus korupsi, tambang ilegal, kemudian kejahatan perbankan, itu sepertinya didiamkan. Kami PDI Perjuangan punya antrian persoalan yang sampai sekarang nggak selesai. Ketika ada kantor PAC kami kena lemparan bom molotov, pencurian terhadap laptop yang memuat informasi strategis, itu tidak diproses. Sementara yang mempersoalkan peningkatan kualitas demokrasi malah kemudian diproses. Tetapi saya akan datang karena kami tahu bahwa ini perintah orderan. Mas, menghadapi